balik lagi di Jalan. Jalan. Jajan. Sesuai judulnya, kali ini mau bahas lagi tentang Shopee Tanam yang which is gue tuh ambil hadiah berbentuk barang. Setelah kayaknya udah sebulan lebih kali ya, sebulan atau dua bulan lah kayaknya yang terakhir tuh yang Thermolite, coba nanti gue taruh di atas ini kalau mungkin nongol ya kalau bisa. Karena gue belum tahu ilmunya, tapi nanti mungkin di sini lah, atau nanti gue kasih linknya di description box. Kayak gitulah intinya, pokoknya setelah yang kemarin dapat Thermolite, kali ini mau buka hadiah kedua yang berbentuk barang. Apa dia? Dum. Tada! Belum dibuka, guys. Jadi kita buka dulu ya. A few moments later. Tunggu ya, guys. Sabar. Seperti dia. Ibu kaca, Bu. Ibu punya kaca enggak, Bu? Aduh, abis dibuka ada bubble wrap-nya gini, susah. Aku buka lagi ya, guys ya. Bawa, guys. Biar aman, cina. Apa ini? Ini adalah hand sanitizer. Kalau nggak salah mereknya Herboris atau apa gitu deh. Tapi ini tulisannya Secret Clean sih. Ini 100 ml sesuai. Oh iya. Kita coba dulu kali ya. Spray-nya bagus. Coba ya. Iya. Iya. Enak ya? Enak. Jadi guys, karena sebenarnya sih gue kan sukanya redeem yang voucher, siram-siramnya. Paulina juga pasti tahu lah kalau nyiram gue pasti kayak voucher cashback. Mau kalau nggak 15.000, 5.000, 10.000 kayak gitu. Nah, terus kenapa gue akhirnya ngambil ini? Jadi waktu gue mau tanam tanaman baru nggak ada, Shay. Oh, no. Nggak ada yang voucher-voucher itu 15.000, nggak ada 10.000, nggak ada 5.000, nggak ada. Terus ada beras, ada jus jambu kan gue udah pernah. Jadi kayak males aja jus jambu, minuman mah gue bisa beli sendiri gitu kan. Akhirnya ini aja deh nih. Terus kok tiap gue lihat, kalau tiap gue nyiram-nyiram orang kok sampai 14.000, 13.000, kok kayaknya lama gitu. Akhirnya gue coba aja deh tuh nanam sendiri. Boh, ternyata bener, guys. 3 minggu gue nih dapetin gini, sumpah parah banget. Itu pun padahal kayak udah cepet banget kan gue nyiramnya, kayak orang-orang iya, masih lebih cepet dari gue. Pokoknya speed gue bisa 2 kali sampai 3 kali lipat dibanding Paulina. Kayak misalkan Paulina buat dapetin ini bisa sampai sebulan atau 2 bulan, gue gak nyampe sebulan kelar. Pokoknya tiap lagi ngapa-ngapain di HP ada notif Shopee minta langsung gitu, langsung gue klik. Jadi sehari pokoknya gue nyiram, kalau dari gue sendiri bisa 5 kali lebih. Ih, lebih, 6 sampai 8. Sampai sebelum tidur pun gue pasti nyiram dulu. Sebelum tidur gue buka Shopee siram, bangun tidur kalau inget gue buka Shopee langsung siram. Kayak gitu, guys. Iya, bagus sih ini botolnya, ternyata nggak nyangka, guys. Semprotannya juga bagus, I like it. Dan tanaman gue juga belum kelar. Ah, lu masih 13.000 atau berapa gitu. Di saat gue udah mulai tanam yang voucher 15.000 lagi, dia masih belum kelar. Lihat aja nih voucher, pasti gue duluan yang nyampe sebelum dia bisa redeem ini nih. Tapi setelah lu ngeliat produk ini gimana? Merasa rugi nggak ngambil ngambil bibit tanaman? Enggak sih. Hand sanitizer. Karena emang butuh karena juga butuh ya. Butuh juga. Kan hand sanitizer gue udah mau habis ya. Makanya siram mulu dong. Dia kebanyakan nonton seri-seri nggak benar. Seri benar ya. Overall suka. Thank you buat Shopee. Semoga Shopee Tanam bakalan ada terus, karena
ya Shopee Tanam doang sih game di Shopee yang bener-bener gue mainin sampai sebegitunya, karena antusias banget. Iya, parah, semenyenangkan itu. Soalnya kalau Shopee Candy, Shopee Capit, semua gue nggak main, Shopee Tanam doang. Pokoknya dia gitu. Udah paling banyak menghasilkan ini tanaman dibanding gue. Banyak. Pokoknya ini mungkin nanti setelah voucher 15.000 gue redeem, kalau nggak ada lagi mungkin gue bakal ngambil ini lagi sih. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada. Tapi kalau ada voucher 15.000, gue biasanya langsung ngambil voucher 15.000. Jadi gue buat beli pulsa 15.000 atau 20.000, terus nanti kan dapat cashback 15.000 koin. Gue kumpul sampai 100.000, terus gue bisa beli barang yang harga 400.000 dipotong 100.000 koin. Luar biasa anak belanja. Hitung-hitungan netkom. Mantap. Sampai nggak sadar kumisnya gimana, kumisnya? Belum sampai dipotong. Kumisnya belum dipotong ya, so kelihatan nggak guys? Tuh sama jenggot-jenggotnya. Belum sempet ya, Shay? Iya, belum sempet. Gara-gara kebanyakan nyiram tanaman. Soalnya 3 hari tuh udah panjang begini dan suka lupa gitu guys. Suka biasanya lupa. Biasanya udah bersih ya, udah kinclong gitu, tapi tetap lucu kan gak itu? Oke, thank you guys buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Makasih juga buat yang udah subscribe, buat yang udah like atau share videonya. Makasih banget, I love you. Makasih juga buat yang udah komen gitu. Ikutin terus vlog-vlog berikutnya, entah itu vlog jajan, Shopee Tanam, atau kita nge-review makanan ya. Kalau soalnya, aduh belibet ngomongnya. Soalnya bulan depan kami akan nge-review makanan malapetaka yang itu tuh padahal enak banget, tapi tuh bikin malapetaka ke Paulina. Bahkan ke gue juga bisa bikin gitu. Tapi karena kemarin sempet ke hold ya, gak sempet ya bulan lalu. Jadi mungkin bulan depan akan dibuatkan kontennya seperti itu guys. Ikutin terus, jalan! Jalan! Jajan!